Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ni aku ada dekat JT Eric. JT Eric Hong Kong. Hari ni first trip aku bawa pelancong untuk 2024. Bawa member . Okay, pelancong ni dah banyak kali log trip. Target kita main drift. Macam biasa main drift kat area Blungkor. Target unggah tanda. Harap ada rezeki. Semalam hujan satu hari suntuk . Pagi ni alhamdulillah setakat ni cerah. Kita harap inari berkekalan macam ni . Okey, semoga ada strike inari. Kita jumpa je lagi nak set up barang. Aku bawa bot 85 inari. Kita jumpa je lagi. Hari ni aku gunakan umpan udang pasir. Aku nak buat eksperimen kat kongkong ni. Ambil ke tak ambil kat kongkong pakai udang pasir. Biasa udang pasir ni killer. Jadi inari aku bawa nak cuba pakai udang pasir yang aku ambil dekat Kuala Masai semalam. Seko nama Hussein. Kampung Kuala Masai, kalau ada yang berminat nak dapat udang pasir, jaga aku letakkan nombor telefon dia. Maka keluarlah nombor telefon. Ting. Ini nombor telefon owner dia. Yang apa-apa kau boleh roger owner ni untuk tempahan ataupun nak beli umpan udang pasir. Sekarang menuju ke JT Akau. Sebab pelancong dekat JT Akau, kita akan ambil dorang dan terus pergi memancing. Tapi sebelum tu aku lagi sarapan tu. Ini ada suasana pagi di Kong Kong. Indah, nyaman. Tak be Hong Kong. Tu jambatan Besaru Senai. Okey, pelancong belum sampai lagi. Semua kita dah setting barang. TV, Netflix pun kita dah setting. Tunggu pelancong sampai, udang pun dah standby. Okay, tinggal dia datang, kita terus lancar. Ni rakyat Akau. Ni air ramai orang turun . Air tengah surut ni, surut laju ni. Apa, biar lambat sikit tak apa, sebab air surut laju, kita asal santai. Terkenal. Kawan-kawan. Okey, ni kita member kita. Kita punya content creator juga inari. Kita akan pergi ke lokasi yang sama dekat Blungkor. Cuma dia naik dengan tekong apit. Nama siapa? Nama. Jongja. Okey. Your YouTube channel? Jongja juga. Okey, mana-mana korang yang tengok, jangan lupa follow, subscribe dan like channel. Sama-sama. Mancing itu seharusnya indah. Mantap kan? Okay, mantap. Kita jumpa lagi kalau. Okey, guys. Okey. Nanti jumpa lagi . Alright, alright. Okay. Target main sana, main tebal . Main bunga. Bunga kerapu, main anyut. Okey. Bunga ada strike . Okay, ini kita punya player-player kita dah standby. Jam. Semoga ada strike ini hari. Kita dah sampai ke lokasi pertama. Huluran yang pertama 2024 main reef, first trip, first drop. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada yang sudi ambil menggunakan umpan udang pasir. Kedalaman kat sini 18 kaki je, tak dalam. Tapi ada karang bawah. Satu kali kasi bongkok . First strike namanya. Di pagi hari yang mulia. Takkan tak lekat lagi. No skill. Ikan pinang dibelah dua rupanya. Alhamdulillah. Ikan pinang. Umpan habis lagi. Kerapu. Ikan kerapu.
Alhamdulillah. Strike je, double strike. Ni tak buka lagi. Tak buka lagi. Memang padu lah. Udang pasir padu. Oh, lekan. Macam kerapu. Ho, ikan idaman ah. Ho. Alhamdulillah, ikan target kita hari. Dua double strike eh. Kerapu tak buka lagi, sudah naik. Jenaha. Okey, orang belakang strike. Kerapu. Dalam diam eh. Oi. Apa ikan? Apa ikan? Apa ikan tengok sikit. Oh, merah lah. Dia sikit. Mantap, mantap. Ikan merah. Baik, baik. Alamak, ikan ni nyangkut ni. Nyangkut. Tukar spot, tukar spot. Ikan? Ya Allah, hai dugi. Kenapa awak ni? Kenapa awak kacau? Sekarang jam 12.08 minit. Air laju, air surut laju tapi dah nak habis dah ni. Tapi belum ada ikan sudi yang makan umpan kita orang. Kita tunggu air slow sikit lagi, tolak pasang balik. InsyaAllah. Moga ada strike lagi. Moga rancak lah. Sekejap lagi air pasang. Dia sekarang tengah laju ni. Pergerakan bot terlalu laju. Jadi macam tak sesuai lah main drift. Kita lepak dulu, tunggu sekejap lagi. InsyaAllah. Tak, kaki. Kerapu slipper. Jangan. Kerapu. Tali pinggang. Jangan curi tu. Ini ada Jangan gulung. Aduh, ai. Rupanya naik tali pinggang. Ya. 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 Small fish. Ya. 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 Kita video kan. Mantap. Apa ikan? Oh, ikan becok. Okay, tunjuk sikit ikan sini. Tunjuk sikit ikan. Mantap. Air dah mula perlahan tapi keadaan angin pula. Angin yang menolak bot ni terlalu laju. Dia agak sukar lah. Mengecik. Ada strike, ada strike. Ada strike. Cuma pergerakan bot akan laju lah. Sebab angin dia laju. Air dah slow, angin dia. Hihi, kirapu. Kenapa sikit je kena bibir? Ya. Oh. Awan belalah. Strike guys, strike.
Wow, double strike. Wow. Mak eh, bolos besar no. Ah, kau, bapak bolos. Oh, besarnya bolos dia. Ha, bolos gajah. Umpan pari. Ini bukan umpan pari, umpan tekak. Dapat you menjan eh. Alah. Kau bolos. Ha, kau besar bolos. Ha. Ah betul. Itu mancing. Oh, 1000 kali sayang namanya terlepas. Udang pasir padu ah, udang pasir. Jenap. Belit pula. Jenap dia, saya semakan. Alun padu geng petang, alun padu. Hasil kita hari ini hasil tak seberapa disebabkan batuk angin dan juga air. Semalam hujan satu hari, mungkin air sejuk. Ada juga ikan. Maka berakhirlah trip kita untuk hari ini disebabkan angin terlalu kuat, alun kuat, arus laju. Jadi tak berapa banyak hasil kita dapat hari ini, tapi alhamdulillah ada juga rezeki untuk diorang. So diorang nak repeat sekali lagi untuk main tebal pipi, insyaAllah. Jadi sampai di sana je trik kita untuk kali ini. Teruskan bersama kami geng Sembak Johor. Geng Sembak Johor, jangan lupa kita jumpa minggu depan trip Benut Udang Galah. Aku turun dengan Black, Bob dan juga Muin main Udang Galah Benut mencari Jenggi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Teruskan bersama kami, geng Sembak Johor. Assalamualaikum.